اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Baik, selanjutnya Ustaz, terkait instruksi Bapak Presiden tentang ibadah di rumah, apakah ini termasuk juga sholat Jumat ditiadakan? Oh, kita tidak mendengarkan ya ada apa namanya anjuran untuk tidak sholat Jumat, ya apalagi anjuran menutup masjid. Ya kondisi secara umum yang diterapkan oleh pemerintah kita adalah mempersempit dari gerakan virus COVID-19 ini supaya tidak menyebar di tengah manusia. Tapi kita melihat arahan-arahan yang diberikan oleh pemerintah, kalau misalnya sampai di kondisi darurat, ya seorang itu berkumpul untuk Jumat membahayakannya, maka tidak ada masalah, dia sholat di rumah. Dan kalau dia sholat di rumah, dia sholatnya sholat duhur 4 rakaat. Nah, itu kalau ada arahan dari pemerintah, ditunggu arahan dari pemerintah di dalam hal tersebut. Dan seorang melihat pada dirinya, kalau misalnya saya sendiri, ya saya merasa misalnya datang ke masjid, saya ada kekhawatiran besar, dan itu meyakinkan saya bisa menyebabkan saya terkena penyakit atau yang semisal dengannya, saya boleh sholat di rumah. Ya, dan itu adalah bagian dari udzur, dan seorang tidak perlu khawatir akan hal ini. Ini keringanan-keringanan diberi di dalam syariat. Ya, kita berharap pahala sepanjang niat kita baik dan kita menjalankan keringanan yang Allah berikan, maka tidak ada masalah dalam hal tersebut. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaktubu lil 'abdi ya idza maridal 'abdu aw safara," apabila seorang hamba itu sakit atau dia melakukan perjalanan, kataballahu lahu ma kana ya'maluhu muqiman sahihan, maka Allah akan tulis pahala kebaikan untuknya apa yang biasa dia lakukan di kondisi dia mukim atau di kondisi dia sehat. Di kondisi dia sehat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya, wallahu taala alam.